aktor tampan Jan Kyung tengah meraih popularitas di drama Korea My Roommate is a Gomiho. Perannya sebagai siluman rupa atau Gomiho sukses mencuri hati penonton. Jan Kyung yang beradu akting dengan Jerry, sebuah kisah romantis yang dibalut dunia fantasi. Jan Kyung berperan sebagai Shin Woo-yu, Gomiho berusia 999 tahun yang menyamar sebagai seorang profesor. Selain itu, saat ini Jan Kyung tengah disibukkan syuting drama No We Are Breaking Up bersama aktris Song Hye Kyo yang digadang-gadang sebagai drama paling ditunggu paruh kedua tahun 2021. Berikut 3 drama terbaik Jan Kyung sebelum No We Are Breaking Up. Check it out. Come and Hug Me. Come and Hug Me adalah drama Korea dari MBC yang tayang pada 2018 lalu. Serial ini mengusung genre romansa melodrama yang bikin penonton baper. Come and Hug Me berkisah tentang Chae Dong-jin yang diperankan oleh Jan Kyung dan Han Jae-ji yang diperankan Jin Ki-ju yang mengawali kisah cinta mereka dengan kejadian tragis di masa lalu. Ayah Chae Dong-jin yang membunuh orang tua Han Jae-ji meninggalkan rasa traumatis yang mendalam. Namun takdir justru mempertemukan mereka kembali ketika sudah dewasa. Drama Korea berjumlah 32 episode ini meraih rating 5,4 dan banyak piala di berbagai ajang penghargaan. Jan Kyung dan Jin Ji-ju sukses membawa pulang piala Best Couple Award di 2018 MBC Drama Awards. Kill It. Kill It merupakan drama Korea berjenre thriller dari OCN yang tayang pada Maret 2019. Jan Kyung kembali dipercaya untuk memerankan karakter utama di drama Korea berjumlah 12 episode ini. Kill It mengisahkan tentang Kim Soo-hyun yang diperankan oleh Jan Kyung, pembunuh bayaran yang menyamar sebagai dokter hewan. Ia tak memiliki teman maupun keluarga. Suatu hari ia diminta untuk membunuh dengan imbalan berupa informasi mengenai masa lalunya yang penuh dengan konspirasi. Ia kemudian bertemu dengan Do Hyo-jin yang diperankan Nana, polisi berprestasi yang selama ini memburunya. Bones Again. Jan Kyung kembali bermain di drama Korea penuh misteri. Kali ini ia berperan di Bones Again, drama Korea besutan KBS 2. Bones Again mengusung tema perjalanan waktu yang cukup rumit. Kemudian ada Jung Hae-eun yang diperankan Jin Se-yoon yang berinkarnasi menjadi Jung Shae-bin, seorang arkeolog. Selain itu ada Cha Hyung-bin yang diperankan Lee Seon-hyuk, si detektif. Kehidupan mereka bertiga saling bersinggungan dan menjadi masalah di masa depan. Mereka dihantui oleh masa lalu masing-masing.